Oke, jadi cukup jelas ya untuk proses pembuatan mulai dari pembuatan rangka sampai finishing seperti ini. Jadi kandang ini sengaja kita buat untuk kandang ayam pribadi saya sendiri, tidak untuk dijual, karena dari bahan baku yang kita pakai yaitu dari limbah kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi kondisi kayunya seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat lebih dekat lagi ya. Nah, bisa dilihat. Jadi kondisi dari kayunya ini kayu sebetan ya. Jadi tidak kotak. Kayu yang seperti ini sudah tidak layak untuk diproduksi kandang ayam untuk dijual ya. Maka kayu-kayu yang seperti ini kita buat yaitu untuk kandang pribadi. Nah, seperti ini juga. Nah, ini. Nah, ini adalah kayu sebetan-sebetan ya. Nah, jadi kayu-kayu yang sudah tidak layak dipakai untuk produksi kandang ayam. Nah, coba kita lihat bagian dalamnya juga ya. Ya ini dari pintu juga sama ya. Nah, dari pintu ini kita pakai kayu yang sebetan ya, kayu yang sudah tidak layak dipakai. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, bagian dalam juga sama ya. Bisa dilihat ya. Jadi untuk kandang ini kita membuat ukuran yaitu untuk ke sini 70 cm ya. Kemudian ke atas ini juga 70 cm. Adapun untuk ke belakang teman-teman ya, ini yaitu kita sengaja membuat 60 cm ya. Seperti itu. Kemudian kita memakai bahan baku full bambu ya. Dari full bambu baik depan maupun samping kanan, samping kiri, belakang, untuk lantai dan juga bagian atas semuanya kita pakai full bambu. Kemudian untuk bagian pintu ya, bagian pintu untuk bagian engsel ya. Ini karena tidak untuk diperjualbelikan ya, sehingga ini sengaja memang kami membuat yaitu engsel dari ban ya, dari karet ban. Nah, jadi cukup sederhana sekali ya, cukup sederhana sekali, tidak perlu untuk membeli engsel ya. Ini juga fungsinya juga sama ya, fungsinya juga sama. Nah, bisa buka tutup. Kemudian untuk dua lubang ini sebagai tempat keluarnya kepala ayam untuk tempat makan, dan juga yang satunya sebagai tempat minum, bisa ditaruh di luar ataupun bisa ditaruh di dalam. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk bagian tempat kotoran ya. Untuk bagian tempat kotoran kita juga sama, kayu yang kita pakai ya kayu seperti ini, kayu yang sebetan-sebetan ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk bahan baku bagian bawah kita memakai yaitu jenis talang ya. Kita memakai jenis talang seperti ini. Ini kita pakai yang tebal sehingga lebih kuat ya. Kemudian untuk ruangan ini ya, jarak ya antara ini dengan ini, tempat wadah kotoran ini 4 cm ya. Ini adalah 4 cm. Caranya cukup mudah sekali, kita tinggal menarik untuk membersihkan, kemudian setelah dibersihkan kita masukkan kembali. Ya. Jadi caranya cukup mudah sekali. Jadi cukup jelas teman-teman ya. Ini adalah kandang yang kita buat untuk kandang ayam pribadi, tidak di perjualbelikan, sehingga kami memakai bahan baku yang sudah tidak layak untuk dipakai produksi kandang ayam atau kayu-kayu yang jelek. Alhamdulillah jadinya juga bisa dibilang lumayan bagus ya.
semoga ini bisa bermanfaat ya. Otomatis ini untuk biaya produksi sangat murah sekali ya, sangat murah sekali, tidak seperti kandang-kandang ayam yang biasa kami produksi. Jadi sangat mirip sekali ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk membuat kandang ayam dengan modal yang cukup ringan memakai model seperti ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.